Memang dari awal itu untuk Indomaret maupun toko-toko kecil memang tidak pernah menyediakan jasa parkir. Karena apa? Ya mungkin penghasilan membayar tukang parkir mereka juga kan tidak ada ya. Namanya juga toko-toko kecil ya Mbak ya. Iya. Nah, jadi kita memang tiga pilar yang ada di wilayah itu kan kita punya, ada Babinsa, ada Babinkamtibmas, ada aparat pemerintah yang setiap hari melakukan door-to-door sistem kepada masyarakat di mana di wilayah itu kan gitu. Nah, situ dalam door-to-door sistem kita memberikan himbauan kepada pemilik toko, pada masyarakat, kepada ya ke rumah-rumah lah untuk bekerja sama saling menjaga wilayahnya menghindari adanya gangguan Kamtibmas di wilayah itu. Ya, dan kedua juga jangan sampai terhindar ada rebutan lahan-lahan parkir yang kita ketahui selama ini kan banyak sekali lahan-lahan parkir diperebutkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan kan seperti itu. Sampai kejadian adanya penusukan, pembunuhan karena lahan parkir. Sudah diberikan himbauan adanya kunci ganda ya sama-sama membantu untuk menjaga Kamtibmas di pertokoan itu sendiri, CCTV dipasang, kunci ganda itu mereka memasang, membuat banner, spanduk, tidak ada masalah.